Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Newbie Koi. Nah, di video kali ini saya akan membuka Instagram melalui WiFi IndiHome, akan tetapi tidak connect ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan IndiHome tapi tidak tersambung ke Instagramnya. Sedangkan kalau kita membuka Facebook, nah kalau membuka Facebook itu normal, tidak lelet atau gangguan. Sedangkan kalau kita menggunakan Instagram, maka tidak bisa connect. Ya mungkin IndiHome-nya lagi gangguan atau kenapa ya. Nah, kita coba menggunakan data. Nah, kalau menggunakan data seluler, maka bisa terbuka ya. Sedangkan kalau menggunakan IndiHome, tidak bisa membuka Instagram. Nah, jadi saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara agar bisa connect ke Instagram melalui WiFi IndiHome. Nah, yang pertama teman-teman buka Play Store. Setelah itu teman-teman tinggal ketik saja di sini intra. Nah, seperti ini. Nah, kalian tinggal install saja intranya yang ini. Setelah diinstal, kalian tinggal connectin saja seperti ini. Setelah itu kita buka Instagramnya lagi. Nah, kita matiin dulu datanya. Kita menggunakan WiFi. Oke, WiFi-nya sudah connect. Nah, kita akan coba menggunakan Instagram ya. Kita akan cari videonya. Nah, contohnya kita akan menonton video ini ya sebagai contoh. Oke, okay, kita coba video lain. Oke, teman-teman, jadi videonya sudah berhasil ya. Jadi kalian bisa internetan lagi menggunakan WiFi di Instagram. Jadi tidak perlu lelet kayak tadi. Jadi sudah normal. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.